semasa saya kecil, saya awalnya tak begitu cemerlang dalam bidang akademik. Saya lebih ke bidang sukan. Saya bermain hoki untuk pasukan sekolah saya. Tapi lepas saya mula bekerja, saya memahami betapa pentingnya pendidikan ini, maka saya sambung belajar. Saya hanya mendapat ijazah pertama saya dalam bidang komunikasi massa, khususan dalam perhubungan awam pada tahun 2004. 2012 saya sambung belajar dan 2014 saya dianugerahkan ijazah Master in Political Science daripada Universiti Utara Malaysia. So, cita-cita saya apabila saya di bangku sekolah ada juga nak jadi peguam dan sebagainya. Tetapi saya telah pun melibatkan diri dalam politik dalam usia yang muda. Ayah saya merupakan seorang pengurusi MIC Cawangan. So, apabila saya berumur 18 tahun, saya telah menjadi ahli parti MIC. Saya bermula dari akar umbi sebagai seorang ahli biasa. Hanya selepas 26 tahun saya diberi peluang untuk melibatkan diri dalam politik secara aktif apabila dipilih menjadi calon pilihan raya kecil Hulu Selangor pada tahun 2010. Saya nak melihat dari sektor pendidikan mungkin dapat meningkatkan lagi institusi pendidikan, contoh vocational ataupun politeknik, meningkatkan peluang pekerjaan, perkhidmatan awam, bas, pengangkutan darat, bas harus diperbanyakkan. Ini di antara harapan saya yang saya ingin lihat berlaku di kawasan Parlimen Hulu Selangor dalam masa ini. Hulu Selangor, keluarga saya, saya bertanggungjawab terhadap masa depan. Sudah pasti, ini bukan saja merapatkan jurang, ini akan mengikis segala tanda-tanda ketidakpercayaan. Merapatkan jurang satu. Yang kedua, dia tidak akan nampak ada perbezaan di antara pemimpin dengan rakyat. Kita satu, kita pun rakyat. Kita memahami keperluan rakyat. Kita memahami denyutan nadi rakyat. Kita tak boleh memahami denyutan nadi rakyat bila kita duduk di pejabat saja. Kita sampai ke sini, ke rumah, bersama mereka. Makan apa yang mereka makan. Itulah cara saya melaksanakan tanggungjawab saya sebagai ahli parlimen di P94 Hulu Selangor. Kerajaan ini telah membenarkan kita mengikuti tradisi budaya semua agama. Dan ini berdasarkan kepada prinsip rukun negara, kepercayaan kepada Tuhan. Dan saya pasti dengan ada kebebasan kita merangkumi semua majlis-majlis seumpama ini, rakyat Malaysia akan lebih bersatu. Dan bersatu ini akan memberi lebih mutu kepada negara kita.